Hari ini benar-benar kita disuruh nggak boleh kekrim sedikit pun. Jadi doain semoga lancar semuanya. Oke, 기분 좋게 주무셨어요? 아주 치료 잘 끝났고요. Guys, hari ini benar-benar kita disuruh gak boleh apa aneh baru ini air putih aja nggak boleh diminum ya. Dalam puasa, terus nggak boleh krim sedikit pun. Terus buru-buru sunblock, serum aja nggak boleh pakai. Duh, sabar ke? Jalan aja. Nah gitu dong, gandeng nunggu. Jalan aja nggak mau ngalah coba. Jadi sama mereka even serum cuma boleh pembersih muka tadi. Nah ini hari ini mau perawatan, tapi gini guys, ya aku mau ceritain. Sebenarnya aku tuh dari dulu emang sama mama aku tuh udah diwanti-wanti banget. Karena mama aku tuh dulu 76 tahun pas meninggal aja tuh mukanya masih kinclong, masih cantik. Tapi memang menuanya karena ada diabetes ya. Kita aku ceritain ya. Chat-chatan di WA ya? Iya, chat-chatan di WA. Kamu tinggal di Korea? Enggak, di Indonesia. Ah, tapi di emang ada lagi ada jadwal ke Korea. Jadi pas ya. Banget pas chat, jadi bisa. Oke. Okay. Indonesia, Manu pagi. Oh, oke. Irene, tim Global Marketing. Global Marketing Team Manager, saya tim Indonesia Manager, Celine, yes, deh, tim Indonesia, namanya Hana. Dari Indonesia? Iya, dari Indonesia. Saya dari Korea, tapi bisa bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, bagus loh. Dia orang Korea, hanya bisa bahasa Inggris. Oke. Ya, terima kasih sudah datang ke Baru Baru. Kita juga senang ya, bisa bertemu. Guys, jadi aku udah sampai di Bado Bagi dan aku masih kayak bingung karena kayak udah mau tindakan yang gimana gitu, padahal kita belum tahu mau ngapain, belum tahu mau diapain, sorry. Jadi doain semoga lancar semuanya. Jadi kan kita ngeliat beberapa klinik di Korea yang memang sebenarnya mau kita kalau misalnya suatu saat, karena aku kan seperti yang kalian tahu aku pengen banget yang namanya ngelakuin mini facelift tuh Pak, cuma memang belum ada keberanian yang hakiki gitu ya, kayak gitu. Tapi ya makanya kan nggak bisa juga kita ngambil keputusan datang langsung ngerjain tuh, aku paling nggak mau. Aku tuh orangnya emang agak ribet dengan hal yang detail, kayak iya walaupun misalnya banyak contoh-contohnya orang yang udah ngerjain, tapi aku tuh masih tetap kayak belum tentu cocok di orang, terus cocok di aku ya. Iya, jadi aku harus cari klinik yang memang kayak cocok gitu. Tapi kan cocok nggak bisa, takutnya udah dikerjain gitu. Aku tuh dulu pengen banget gitu karena ini ku kan cabi nih bagian sini, sininya tuh kecil tapi sininya cabi, jadi kayak mukanya tuh jadi mukanya tuh kayak V gini kan. Nah cuma kalau aku mikir lagi, kalau aku ditarik kayak gini nanti ini makin tulang pipiku kan naik banget ya. Jadi aku tuh gak cocok sama yang ditarik-tarik kalau sebenarnya ditariknya model kayak gini gitu. Tapi katanya di Korea tuh ditariknya tuh kayak ke atas gitu. Jadi dia gak bikin aneh. Tapi ya ini masih dalam karena bengkaknya katanya sampai 2 minggu, sampai sebulan kan. Tergantung orang beda-beda cara apa namanya tuh kalau penyembuhannya beda-beda. Nah, ini karena aku buat lagi ada kerjaan juga nih besok sama Miss Ayu. Terus aku juga di sini bawa anak-anak, jadi kayaknya enggak mungkin aku ngerjain sekarang. Makanya tapi aku ke Korea karena aku udah 3 tahun enggak ke Korea dan pengen tahu
kayak gimana sih gitu. Nah, sambil berkonsultasi sama dokter, daripada kita ngapa-ngapain kan, aku bilang paling aku mau perawatan, mau kayak Ultera, mau Thermage, itu semua alat sih. Lebih ke alat-alat gitu, jadi sama mau di apa tuh kayak laser. Bukan ya, kayak di laser, terus dikasih kayak roller gitu yang buat muka kita nanti merah paling sehari gitu ya, kayak gitu-gitu. Nah, nanti aku mau tanya sama dokter kira-kira apa perawatan yang cocok, sambil mengkonsultasikan kira-kira kalau misalnya aku mau mini ya, bukan facelift yang tarik sampai kenceng, enggak, mini aja, karena kan aku masih 41 tahun, jadi enggak mau terlalu yang gimana-gimana banget. Pada ada yang suka susah terus tundungnya lihat tutup kita coba dengan begitu lagi ipon coba terus putar badan lihat nomor 2 ya top saya canggih turun sedikit dagunya. Anti-aging, betul. Oke. Silakan duduk. Aku kepingin ini kulit wajah. Jadi kemarin pengen Ultera, Thermage, Potenza, Rejuven sama Skin Booster. Berarti lebih ke kayak untuk anti-aging gitu. Iya, gunan mau anti-aging cukur sesuruh takus takut. Nih, mau Ultera, mau Thermage. 제가 이제 간단하게 설명을 드릴게요. Mungkin ini akan dijelaskan secara brief katanya, okay, secara sederhananya aja. Okay. Mungkin kalau misalnya nanti mau, misalnya dari waktunya seminggu di sini, nanti bisa datang ke sini untuk kayak kita injection setiap hari gitu, ada suntik setiap hari itu juga boleh. Injectionnya apa? Mau oton juga. 그런 게 이제 줄기세포. Itu kayak stem cell. Nah, guys, jadi kita mau stem cell di mana bagi. Oke. Nah, kemudian vitamin C. Terus habis itu vitamin C, Kemudian glutathione. Glutathione. Selenium. Selenium. Oke. Okay. Vitamin D. Vitamin D. Vitamin D. 뭐 이런 것들을 맞으시는 겁니다. Jadi itu nanti akan diinjek gitu istilahnya. Oke. Okay. 네. Thank you dokter. Kita foto dulu ya, dengan dokter. Oke, sekarang udah selesai. Jadi karena aku nggak pakai make up, kalau orang pakai make up dia ada tempat gitu buat ngebersihin dan lain-lain, tapi kan aku nggak pakai, jadi aku langsung ke ruangan. Boleh duduk di sana. Sebelum yang pertama kan udah ada di dalam dan sekarang mau Ultera, mau Thermage, mau di stem cell, terus mau ada beberapa lagi nanti gitu, tapi hari ini belum di apa namanya tuh kalau di mini facelift gitu belum. Nanti katanya tahun depan kalau emang udah yakin baru, tapi sekarang mau dipakein alat-alat dulu dan ini alatnya canggih-canggih banget juga, ada racikan dokter juga tadi yang namanya apa gitu supaya kulitnya lebih, soalnya kan kalau mau filter gak cocok di filler dan alhamdulillah di sini kayaknya mereka tahu kalau mukanya udah tembel-tembel gitu, tapi akan dikasih sesuatu nanti mungkin setelah perawatan baru kita bisa tahu diapainnya. Regret kan.
boleh di sini tangannya. Terus aduh. Putung yogi sayang. Yogi sayang lagi nanti. Kita PS sih. Apa kata dia? Oh, karena nanti mau ambil darah untuk stem cell. Jadi dia lagi cek pembuluh darahnya mana yang sehat. Next. Relax. Ini besok udah ya. Udah relax, udah boleh relax. Juga boleh. Tangannya udah boleh relax. Tangan saya udah selesai. Oh, ya. Terima kasih banyak. Yang aku suka dari Bandung Bagi, dokternya banyak. Jadi bisa handle-nya tuh cepet kalau ada apa-apa. Duh, hidungku gatel, Jan. Ibu 좋게 주무셨어요? 아주 치료 잘 끝났고요. 트리트먼트 udah berjalan dengan lancar, semuanya udah selesai. 가지고 시간 날 때 그 해독 주사 맞으러 오시고. Nanti kalau misalnya ada waktu yang tadi diomongin kalau mau hari apa aja datang ke sini buat injection ya, buat infus vitamin. 그거 맞으시면 몸에 기운이 납니다. Intinya nanti badannya bisa jadi lebih bagus, lebih baik lagi. 그럼 네. 이제 tadi jangan mau kangen ya? Enggak. Udah diapain? Alat tulang. Biar cantik. Halo sayang. Hey, miss me. Hah? Kasihan bunda ini. Oh itu udah dibuka? Iya, kamu yang gak kelihatan sama sekali sih. Gak tahu. Bendel kali ini kulitnya. Dokter, itu pasti bisa dilihat gitu bagian sini udah mendingan gitu. Oh, ininya. Kerutan di sini. Nanti kami tunjukin ya. Aku dikasih dari Dokter dari Bano Bagi. Ini vitamin C. Cara makannya ini udah ditulis. Pagi 2, malam 2 gitu ya. Iya, itu juga pagi 2, malam 2. 그리고 이거는 콜라겐. 이거는 선생님이 드리는 거고. 이미 untuk kulit. 조금 더 신경 쓰시면 좋을 것 같아서. 이야, 좀 그리고 비아 더 bagus gitu efeknya. 이민. 이거는 종합 비타민. 나 이니 untuk multivitamin. 어, 라키 enggak dikasih. 이니. 아, 아니요. 마마마. 다put, Pak. Kirain. Kita tuh sekali habis ketemu. Dikerjain, kadang-kadang kita kalau nggak ngerasa gimana tuh kayak nggak ini. Padahal mungkin teknik dokternya di sini bagus banget gitu.
kayak nggak bengkak kok, kayak nggak gimana-gimana gitu. Tapi itu nggak bisa kelihatan di sekarang. Baru bisa kelihatan tuh di hari seminggu ya? Seminggu. Dua mingguan. Iya, baru kelihatan kira-kira dia se... Dibuka aja kan ini? Ini buat besok kan nanti? Biar nggak ini lagi. Tapi berarti besok cari-cari lagi nggak apa-apa ya? Aku sih kue waktu sakit lagi. Mendingan pakai jeruk hijau nih kayak apa? Kita diperban aja, diperban. Ditutupin aja ya. Ambil kenyal lagi. Di dressingnya itu supaya nggak kena air gitu. Jadi nggak usah mandi, nggak usah khawatir gitu. Mandi juga mandi nggak apa-apa. Cuma nggak. Iya, di ini keren banget ya. Kamu baru tahu kalau suntikan itu bisa disimpan di sini buat besok disuntik lagi. Kalau dicopot nanti malah nyari-nyari lagi. Kamu, nyari lagi. Kamu kesiksanya besok sayang, jangan. Kamu kan rewel kalau urusan ini. Takut buat rewel. Iya, gak apa-apa itu sama aja rewel sama takut. Kalau kata mereka gini, baru diginin aja udah sakit, lu gimana dioperasi? Okay, guys, aku udah selesai treatment. Aku gak tahu tadi aku diapain aja, lihat aja di video. Cuma aku tuh ada rasa kadang rasa gini, kok gak bengkak ya? Apa ini semua udah benar? Tapi sebenarnya kalau gak bengkak itu kan bagus ya? Iya dong. Iya, sebenarnya kalau gak bengkak itu kan bagus tandanya dokternya. Dan di sini ingat ya, di Korea kan lagi musim namanya ghost doctor, kayak yang ngerjain siapa, yang konsul siapa. Nah, di sini dokternya ya pasti dia datang, cuma nanti ada yang lain lagi tapi tetap under control dari si dokter utamanya, dokter bar itu yang aku suka. Dan tadi aku tuh jadi di sini jangan takut kayak dipikir kita di bius total, enggak ya. Jadi kita ternyata tadi aku masih gerak-gerak, aku masih sadar, aku masih cuma nggak rasa sakit. Jadi gerak-gerak tuh bukan karena kesakitan, tapi karena ya menggerak aja karena bukan bius total gitu. Terus kita dibawain juga vitamin lengkap semua, dan aku dikasih treatment sampai tanggal 22 pulang nanti, apa nggak boleh dicopot. Nih, di Indonesia aja banyak suster yang nggak kuat banget kalau udah nyuntik aku. Jadi di sini dikasih apa namanya nih? Perban lagi supaya akunya nggak nyari-nyari lagi. Nggak cari-cari lagi. Oke, okay guys, hari ini aku mau makan di... Jadi ini kayak muara karangnya Jakarta gitu loh ya. Kalau di Jakarta apa sih namanya? Bukan. Angke ya? Angke ya? Ini tempat parkir di sini tuh keren. Miss Uni. Guys, jadi kita tuh di sini bisa memilih. Aku cuma mau salmon. Bisa milih apapun yang kita mau makan. Aduh, enak banget. Tuh lihat sashiminya kayak Uni. Jadi banyak banget yang kita bisa pilih. Terus di sini ada oh my god, ya ampun, jadi dia tuh kayak pasar. Di sini ada Uni. Iya, makannya segar semua. Iya, segar semua. Naik duluan. Iya. Saya pesan dulu. Oke, guys, kita mau makan. Kita udah belanja mulai dari ikan. Jadi kita belanja ikannya di bawah. Nanti dia slice, dia potong jadi sashimi, dimakan di sana atas langsung. So fresh from. Gini. Fresh so from the oven. Fresh. Awas, Kak. Fresh from the oven. Makan. Oke, okay guys, sekarang kita mau mamam di Jinju. Enak banget sih, parah sih. Kayaknya enak. Cuketa. Di foto paling parah. Nanti, di sekarang, ya, ini udah gak laku. Foto.
Arsi harus pakai baju yang nyaman buat Arsi. Kalau Arsi nyaman, kalau Arsi nyamannya pakai orang, liatin apa kayak gitu. Dia tuh gini makannya, ya aku tahu. Nanti dia dimasukin ke dalam mulut. Masih jalan ya. So good. Kalau berani, bunda berani. Kalau berani. Enak banget. Tapi masukin ke situnya. Nih guys. Supaya dia nggak nempel. Ini nggak bakal. Ini mulut bakal jalan juga ya. Nih ya. Kayak gini tuh ikutin Miss Ayu. Iya gak? Bentar deh, tak lebih mau video deh. Guys, dia tuh pakai rumput laut. Dia masih hidup nih ya. Dia masih hidup, masih goyang. Masih goyang-goyang. Makan. Enak banget. Miss Ayu hebat, bisa tahu-tahu ini orang Korea sih ya. Adi suka bun. Banget. Serius, anak-anak suka. Hebat tuh si Arsya nih. Oke, sekarang kita makan. Oh, sausnya ini ya? Iya. Ini hari kedua, Mas Anang gak ada apa-apa. Aman. Harusnya tutup. Aku mau nanya deh, kalau orang yang kalau kita kan dia perawatan ya. Kalau yang abis operasi tuh bengkak dulu kan awalnya pasti. Oh. Bengkaknya pun enggak dari hari pertama, di hari ketiga biasanya naik. Oh, jadi bukan di hari pertama bengkak tapi malah di hari berikutnya. Betul. Jadi 1, 2, 3, 4 tuh buat kalau kalian mau operasi ke sini, siapin berapa lama? Siapin sekitar minimal seminggu lah. Minimal seminggu. Udah oke, okay. Sekarang kita mau infus tuh, bayangin aku hidup dengan seharian masih nempel itu saking susah kan? Nyalinya ya bun ya. Di sini kalian harus banget didampingin sama orang Indonesia. Nah untungnya kita didampingin sama My Venus yang jadinya kalau kita kan nggak bisa ngomong ya, nggak ngerti. Nah mereka tuh bisa bahasa Korea, jadi kayak lebih bisa menyampaikan. Karena kalau enggak, kita emang sih bagus hasilnya di sini. Tapi kan di Indonesia kan kita terkenal kayak lembut, pelan. Nah di sini semua tuh serba cepat, jadi itu yang harus kalian tahu. Lihat pasaran. Gimana kak? Udah selesai. Udah selesai. Pakai ini. Katanya enak dingin. Lama gak? 50 menit? 50? Tapi dicoba dulu aja. Nanti bisa di stop di tengah-tengah. Ini dipakai biar apa? Biar nggak pengang. Karena nanti pengang kayak naik pesawat gitu. Tutup ya, ready? Ya. Ayo tidur pulut. Nah. Oke guys, jadi sedikit aku mau cerita perjalanan aku kemarin ke Banobagi. Jadi memang aku Banobagi ini sebenarnya memang tempat buat lebih ke plastik surgery sih, lebih kayak buat orang mau misalnya mau operasi di badan atau operasi muka atau apapun itu. Dan menurut aku hasilnya teman-teman aku sih pada bagus-bagus. Nah, karena aku memang belum berani untuk
maksudnya aku memang nggak mau tindakan yang operasi yang gimana-gimana sih. Tadinya memang pengen cuma kayak mini facelift aja, tapi kayak masih mikir juga sih, karena lagi ngelihat kira-kira kalau pakai alat-alat aja masih bisa nggak sih gitu. Tapi karena teman-temanku bilang kalau mini facelift tuh harus dilakuin pas 40 ke atas, karena kalau udah 50 ke atas kulitnya udah kendur banget gitu. Nah terus kalau di Korea nih ternyata mini facelift tuh kayak udah jadi udah kayak biasa aja gitu buat orang-orang sini, kayak ah di sini kendur mau tarik sini, terus ini kalau di Indonesia mungkin kayak tanam benang ya gitu. Kalau di sini mereka namanya mini facelift gitu yang ditarik gitu. Nah aku tuh cuma takutnya satu, bukannya aku gak mau, tapi aku tuh cuma takut nanti aku tuh jadi kelihatan aneh nggak atau apa gitu. Nah katanya sih bengkaknya tuh cuma kayak 3 minggu pertama, makanya aku kemarin kenapa nggak mau, maksudnya konsultasi dulu karena aku pengen tahu kira-kira kayak gimana sih gitu. Nah ini aku mau kasih lihat muka aku pakai alat yang kemarin ya. Jadi aku tuh kemarin di Ultera, di Thermage, terus di stem cell juga yang kayak di apa diambil darah kita, terus dirollerin lagi di proses, terus dirollerin lagi ke muka. Makanya ke jarum-jarumnya itu karena aku gerak-gerak, jadi dia kayak ada bekas-bekas kayak gitu doang. Tapi ini sih bukan bengkak, lebih ke bekas rollernya. Itu paling beberapa hari akan hilang lah katanya. Cuma ya jalan-jalan harus ditutupin pakai concealer sebenarnya. Cuma karena ini hari kedua aku memang harus balik ke sini buat infus, jadi aku nggak dandan dulu gitu. Sebenarnya udah boleh dandan kok gitu. Nah terus aku juga yang diambil darahnya tuh yang di roller buat muka, terus yang dibalikin lagi ke dalam badan lagi. Bukan bius ya, karena kalau dibius kan nakutin ya. Ini kayak nggak bius gitu loh, kayak cuma sedation aja yang kayak ketidur-tidur itu. Karena aku masih gerak-gerak, masih ngerasain katanya. Cuma aku pas udah bangun nggak ngerasain sakit sih gitu. Bedanya kalau biasanya Ultera Thermage itu nggak perlu di anestesi, cuma paling 6 krim aja gitu. Nah kalau di Korea itu mereka boleh di sedation gitu supaya kita nggak kesakitan gitu. Sebenarnya alatnya ya karena alatnya tuh ada panasnya gitu kali ya, itu yang buat kadang-kadang nggak tahan gitu. Suasana aku tuh jeleknya, pen aku tuh tipis dan cepet apa namanya tuh cepet pecah, benar cepet pecah. Jadi disuntiknya kemarin sampai tangan, sampai sini, sampai semua. Nyarinya tuh bener-bener banget gitu, emang sese nggak ada itu venanya. Makanya kalau disuntik tuh takutnya bukan suntiknya, tapi takut kalau gagal. Jadi dicari-cari-cari, nanti gagal sini pindah sini, nah itu tuh. Sebenarnya kalau yang lain-lainnya nggak sakit, cuma sakit tuh pasti kalau dicari-cari pas suntiknya gitu. Nah klinik Manu Bagi ini banyak kok, kamu bisa lihat juga dia ada banyak perawatan lain-lainnya gitu, jadi kalian bisa lihat. Hati-hati.